Saya ini juga punya gelar Bapak Televisi Swasta. Tapi Pak, rakyat saya ini sekarang semakin bingung kalau melihat pemberitaan di televisi. Karena beda televisi, beda versi pemberitaannya, Pak. Membingungkan loh. Iya. Berarti penak zamanku tuh. Memang sekarang ini banyak orang merindukan daripada zaman saya. Politisi juga merindukan zaman saya, pengen ada GBHN lagi. Ya, terima kasih Pak. Televisi berita berkembang menandai tiap pergantian kekuasaan. Peran televisi tidak bisa dilepaskan dari era reformasi. Nah, kita akan mewawancarai dan minta tanggapan tokoh berikut ini. Ya, Bapak lagi. Ya. Bicara soal televisi, Saudara. Berarti kita bicara teknologi. High tech. Terus itu berarti kita harus menguasai teknologi informasi. Ya? Ya, Pak. Maka bangsa kita harus menjunjung pers independen dan pers yang bebas. Ya. Tapi sekarang justru saya yang bingung, Pak. Bapak ini sebenarnya siapa toh? Gonta ganti terus kayak channel TV. Yang bikin bingung itu ya televisi. Mau televisi apa telepati ya? Yang penting itu televisi menyuarakan kejujuran dan kebenaran. Itu aja repot. Untuk menutup Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang pemberitaan televisi ini khususnya tentang reshuffle kabinet? Nah, ini yang harus saya tegaskan, ya, tegas. Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden, media, pers, jangan ngiti-ngiti. Ya, yang penting kerja, kerja, kerja. Terima kasih, Pak.